Assalamualaikum, jumpa lagi di Dian Resep. Sekarang saya akan memasak sop sehat. Bahannya antara lain 1 wortel, kubis sebagian kecil, kemudian ada buncis kurang lebih ada 7 buah, kentang sebagian atau setengah buah kentang, bumbunya antara lain bawang putih, kemudian merica, kaldu sapi, gula kurang lebih 1 sendok teh, garam halus kurang lebih 1 sendok teh, dan saya memakai pentol bakso. Bisa dipakai sosis sesuai selera. Ini sangat mudah, sangat ekonomis, dan bisa dipraktekkan sehari-hari. Tambahan lagi yaitu 1-2 bawang pre, kalau kecil-kecil, kalau besar 1 cukup. Kemudian seledri, kalau kecil-kecil 2, kalau besar 1 juga cukup. Potong wortel sesuai dengan selera. Wortel ini sangat bagus sekali, baik untuk dewasa maupun anak-anak, karena mengandung banyak sekali vitamin A yang tentu saja bisa untuk kesehatan mata serta untuk juga. Kentang. Potong-potong sesuai selera juga. Diikat. Ini dipotong halus-halus. Bumbunya kita geprek bawang putih. Oke, sudah selesai. Sekarang kita masak. Tahap pertama kita didihkan air kurang lebih 1 liter. Kalau sudah mendidih, masukkan bawang geprek. Kita masukkan sayur antara lain wortel, kentang, dan buncis. Kita tutup sampai setengah matang. Masukkan pentol. Ini saya baru masukkan karena ini pentolnya memang sudah matang. Kalau masih beku, masukkannya di awal. Pertama kali sebelum masukkan bawang putih. Kalau selanjutnya, masukkan kubis, seledri, sama pre. Tutup lagi. Ini cuma sebentar. Ini setelah matang sayur-sayurnya, masukkan gula, garam, hmm,
merica sedikit. Dan kaldu jamur kalau saya. Kalau boleh pakai penyedap yang lain atau enggak pakai penyedap pun enggak apa-apa. Oke, ini sudah siap diangkat. Ini dia sop sehat. Sehat sekali. Kita hanya pakai bahan-bahan yang sehat tanpa MSG. Baik untuk anak-anak. Selamat mencoba. Wassalamualaikum.